Sebelum menonton jangan lupa tekan butang like and subscribe. Kim Pan-gon sah dilantik sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini secara rasmi mengumumkan ketua jurulatih Malaysia yang baharu dari Korea Selatan, Kim Pan-gon, untuk menggantikan tempat yang ditinggalkan oleh Tan Cheng Ho sebelum ini. Presiden FAM juga turut memaklumkan bahawa Kim Pan-gon akan turut membawa 4 orang staf kejurulatihan beliau sendiri, termasuk jurulatih penjaga gol, pembantu teknikal dan juga penganalisis. Dalam sidang media itu juga, Dato' Hamidin mendedahkan bahawa kontrak Kim Pan-gon bersama pasukan Malaysia adalah selama 2 tahun dengan pilih lanjutan 2 tahun lagi. Menurut Dato' Hamidin, FAM menerima banyak tawaran dari jurulatih seluruh dunia, namun pihak FAM menetapkan beberapa ciri yang diperlukan sebagai syarat, antaranya adalah bakal jurulatih mestilah seorang yang memahami budaya bola sepak Malaysia. Kim Pan-gon akan tiba di Malaysia pada pertengahan bulan Februari 2022 dan akan memulakan monitoring pemain-pemain dalam saingan bola sepak tempatan selepas itu. Berdasarkan maklumat, Kim Pan-gon telah banyak menabur bakti bersama skuad kebangsaan Hong Kong di peringkat senior dan juga bawah 23 tahun sejak 2009.